Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. 81, 82, 83. Rudong, kenapa kamu memutar kursi? Aku berlatih, jadi bisa lebih kuat. Dia benar-benar bekerja keras. 99, 100, selesai. Aku sangat pusing. Darurat! Rudong, teruslah berlatih! Kuda laut adalah sejenis ikan laut. Dia selalu berenang tegak, pelan tapi mantap. Dia adalah pengemudi bus wisata bawah laut. Tapi tiba-tiba dia sakit perut dan harus menghentikan bus di tengah jalan. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami ke sana! Tim penyelamat super, ayo pergi! Tidak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tim penyelamat super belum datang? Hei, lihat! Itu bis penyelamat! Oh, akhirnya kalian datang. Jangan khawatir, beritahu kami apa yang terjadi. Dia sakit perut. Tolong bantu dia. Tentu, mari kita periksa dia sekarang. Oke. Mulai menganalisis. Inilah hasilnya. Tuan Kuda Laut tidak sakit. Alasan sakit perutnya adalah dia kan punya bayi. Oh, punya bayi. Benarkah? Oh, luar biasa. Aku tidak percaya kita bisa bertemu bayi kita begitu cepat. Ada kantung di perut kuda laut jantan di mana bayi tumbuh. Itu sebabnya Tuan Kuda Lautlah yang akan melahirkan bayi. Menakjubkan. Mari bernyanyi dan menghibur Tuan Kuda Laut. Ayo, sedikit lagi. Ya, kau pasti bisa. Wah, 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 wah. Bayi kita. Akhirnya. Wow, lihat betapa lucunya mereka. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kemari, ayo, ayo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh, bayiku. Coba lihat apa yang aku punya. Kau ingin bermain bayi mungil, kau mau? Senang kedua ibu. Maaf, ayah dan bayinya aman. Terima kasih semua. Kami akan mengantar kalian ke taman bawah laut. Oh, bagus. Satu, dua, tunggu.
Di mana yang ketiga? Apa? Oh, bayiku, bayiku, di mana kau sayang? Sayang, di mana kau? Sayang, di mana kau? Jangan khawatir, kami akan menemukan bayinya. Aku menemukannya di sana. Oh, lihat, apa itu? Ini pusaran laut samudra. Pusaran laut? Apa itu? Pusaran lautan sangat berbahaya. Itu seperti lubang hitam yang berputar. Begitu kamu terjebak di dalamnya, sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar? Bayiku! Jangan khawatir, kami akan pergi menyelamatkan bayi kuda laut. Kiki! Itu terlalu kuat, bis penyelamatan bahkan tidak bisa mendekat. Saatnya menelpon kantor pusat. Kakak, kita punya masalah baru. Tolong kirim bis kelautan Rudolf ke sini. Mengerti. Rudolf, Kiki membutuhkan bantuanmu. Silakan bersiap-siap dan keluar sekarang. Oke, Rudolf siap menghadapi tantangan apapun dari laut. Lautan sudah di sini. Rudolf, bayi kuda laut terjebak di pusaran air yang berbahaya. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti. Berpegangan, ayo jalan. Hati-hati. Oh, mencari. Bayi kuda laut ada di sana. Dia ada di sana. Yeay, kita berhasil. Oh tidak, awas. Aku merasa pusing. Bertahanlah, cepat buka pintunya. Rudolf, bertahanlah di sana. Aku akan menyelamatkan bayi kuda laut. Oh tidak, jaringnya rusak. Wah. Kecepatan super! Bayiku! Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Kita sudah sampai di taman bawah laut. Wow, bagus sekali. Nah, mari kita foto bersama-sama. Bayiku hilang lagi. Apa itu? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tim penyelamatan super menjaga Anda.